Oke, balik lagi di Kalong Show dan masih tentang Femila. Di video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama mendengar Femila menyanyikan lagunya, bukan Noah ini ya, Peter Pan, Di Balik Awan. Ini permintaannya teman saya, Mas Abe, katanya bagus nih bang. Oke, kita lihat sama-sama. Terus dibilang gini lagi, emang cewek karo cantik-cantik katanya. Kita ngomongin musik bro, tapi emang bener sih. Gak usah lama-lama, langsung kita tonton ya. Yuks. Sekedar bercerita, pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita. Apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Nah, inilah kenapa saya apa ya, dari lagu pertama, kedua yang tadi saya riak, menurut saya ada yang spesial dari Femila ya, yaitu penghayatannya ya, penjiwaannya, lebih tepat penghayatan, penjiwaannya lebih apa ya, kuat banget di sebuah lagu yang dinyanyikan. Jadi jujur aja, waktu saya beli album Peter Pan yang ini kan satu album sama Menghapus Jejakmu ya, seingat saya itu ya, saya lebih cenderung mendengarkan musiknya dan nadanya ketimbang liriknya. Tapi pada saat dinyanyiin sama Femila, saya kok langsung kena banget liriknya gitu ya. Ternyata liriknya sebegitu apa ya, kayak gelap gitu ya. Dan Femila mendeliver itu ke kita cukup baik. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan, tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan, tempatku terdiam, tempat bertahan, aku terdiam di balik hujan. Lebih liriknya lebih kena ya, kalau menurut saya ya, apa mungkin juga karena mungkin minim instrumen, jadinya saya lebih fokus ke liriknya. Tapi nggak juga sih, dia membawakan lagu ini bikin lirik yang gelap itu jadi kena gitu ya. Tempatku terdiam, tempat bertahan, aku terdiam di balik hujan. Ha, ha.
Biar tambah enak tuh dia harus nambahin vokal lagi untuk sebagai back vokalnya ya. Vokal dia juga gitu ya. Untuk suara tiganya gitu ya. Jadi lebih makin mantap gitu ya. Ini pun udah oke, tapi akan lebih perfect kalau ada tambahan suara tiganya. Aku melihat di balik hujan tempatku terdiam. Tempat bertahan, aku terdiam di balik hujan. Gimana teman-teman, ini adalah video ketiga di mana saya mereak akun YouTube-nya Femila. Menurut teman-teman gimana? Kan yang jadi pertanyaan sekarang gini, sudah banyak teman-teman atau mungkin netizen di Indonesia yang sudah sepertinya menjadi paranormal dadakan. Ya, kenapa paranormal dadakan? Dari awal sudah kayaknya oh ini pemenangnya gitu ya. Tapi kayaknya kita harus sebelum ada next level atau next audisi atau tahap lainnya, ada baiknya kita lihat historical. Cih, gila udah kayak ngomong apa aja. Historical tujuannya apa? Untuk bisa memprediksi kira-kira sejauh mana calon idola baru kita ini akan melangkah. Kalau menurut saya ini oke, menjual dan spektakuler pun layak menurut saya. Tapi menurut teman-teman silakan ya. Masih ada berapa video lagi dari Femila, jangan tidur dulu, stay calm.